Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra yas'alukan nasu 'anil sa'ah. Qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Saudaraku kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Tampaknya kita selaku hamba Allah harus benar-benar meningkatkan semangat kita untuk taubatan nasuha, semangat kita untuk beriman dan beramal saleh. Karena alam sudah semakin memberikan isyarat-isyarat yang menguat bahwasanya tanda-tanda besar alamatul kubra semakin mendekat. Ya, kita dalam waktu bersamaan hari ini atau saat-saat ini mendengar kabar bahwa 4 gunung di wilayah Sumatera dan Jawa, yaitu Gunung Merapi, Gunung Semeru, kemudian Gunung Anak Krakatau, dan gunung satu lagi itu sekaligus sedang erupsi. Ya. Kemudian peristiwa yang juga perlu mendapat perhatian bersama kita adalah peristiwa di mana tengah malam dini hari tadi malam, yaitu hari Sabtu tanggal 11 bulan April 2020 antara pukul 2 dini hari hingga pukul 2.30 dini hari, banyak laporan dari netizen khususnya di wilayah Depok, sebahagian Depok dan Jakarta Selatan, yang mendengar suara dentuman tidak jelas asal muasalnya dari mana. Yang jelas ada kabar bahwa pihak lembaga yang mengamati permasalahan gempa dan juga erupsi gunung mengatakan bahwa suara dentuman itu bukan terkait dengan erupsi, sehingga kita tidak tahu ini suara apa. Tetapi kita sebagai hamba Allah yang beriman, apalagi yang peduli dengan tanda-tanda akhir zaman, jelas harus memandang ini sebagai peristiwa yang bukan biasa. Tidak bermaksud menakut-nakuti, tetapi kita harus benar-benar menjadi umat yang antisipatif, ya. Karenanya tidak pernah ada kata rugi untuk melakukan taubat, ya. Maka kembali kami mengingatkan agar mari kita sama-sama bertaubat, kita akui kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Bahkan kalau perlu, kita di dalam keluarga masing-masing sudah saling memaafkan, ya, karena kita tidak tahu peristiwa-peristiwa apa yang akan datang dalam waktu dekat ini. Ya, belum lagi ada juga laporan bahwasanya ionosfer wilayah di timur dan di barat, yaitu mencakup Indonesia dan mencakup Amerika Utara, Amerika Selatan, sudah dalam petanya itu warna hitam dan biru tua itu sudah semakin menguat di dua wilayah ini, timur dan barat. Sementara dalam kitab ensiklopedia akhir zaman karya monumental Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, beliau tidak memastikan bahwasanya duhan itu terjadi sebelum pemenaman di timur dan di barat. Dia mengatakan bisa dua kemungkinan. Bisa duhan terlebih dahulu baru pemenaman di timur dan di barat, bisa juga pemenaman di timur dan di barat mendahului duhan. Manapun yang terjadi yang lebih dahulu, yang jelas ini semua bencana-bencana besar yang kita sudah kaji dalam ilmu akhir zaman, yang akan menyebabkan perubahan dunia secara drastis, apalagi diiringi dengan shutdown of modern technology. Ya, kita akan menghadapi kondisi dunia yang benar-benar mengalami chaos luar biasa jika bersamaan terjadinya duhan, kabut asap 40 hari 40 malam menyelimuti planet kita ini, kemudian juga pembenaman bumi di timur dan di barat, sehingga peta geografi dunia mengalami reduksi besar-besaran karena wilayah timur banyak yang terbenam, wilayah barat banyak yang terbenam. Nah, sementara teknologi canggih sudah macet, ya, sudah tidak berfungsi lagi. Maka saudaraku rahimakumullah, sebagai seorang mukmin, saya berkewajiban untuk mengingatkan kita semua. Mari sekali lagi, mari kita bertaubat, mari kita saling memaafkan satu sama lain, ya. Kita tidak tahu apakah Ramadan ini benar-benar terjadi duhan, ya, tetapi yang jelas kalau kita kaitkan dengan fenomena sosial, juga sedang dahsyat sekali kondisi dunia hari ini. Kita semua mengalami kondisi di mana kita terpenjara di rumah kita masing-masing, ya, karena memang tuntutannya demikian, setidak-tidaknya begitulah yang diarahkan oleh lembaga dunia yang bernama WHO, ya kan. Nah, tetapi yang jelas
kita sekarang ini hidup secara tidak normal sebagaimana biasanya, baik normal dalam artian untuk belajar di sekolah maupun mencari nafkah, ya kan? Bahkan tata cara kita beribadah pun tidak normal sekarang ini. Mudah-mudahan kalaupun benar ini adalah tanda-tanda sudah dekatnya peristiwa-peristiwa besar itu, kita setidak-tidaknya sudah mempersiapkan diri dan keluarga kita. Ya, dan saya juga mengingatkan ya bahwa hanya ada tiga takdir yang sejauh ini kami pandang bisa terjadi. Pertama, jika Allah izinkan kita bisa hijrah sebelum terjadi peristiwa besar itu menuju ke tempat di mana akan munculnya sang pemimpin Al-Mahdi, yaitu di tanah Arab, khususnya di Mekah. Yang kedua, kita tidak sempat hijrah tetapi kita diselamatkan Allah, yakni di negeri kita ini, di Indonesia ini, di tempat yang lebih tinggi, di perbukitan atau gunung. Cuman itu akibatnya kita akan terisolasi, tidak bergabung dengan Al-Mahdi, tetapi kita harus menghadapi Dajjal, fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman. Sementara yang ketiga adalah barangkali Allah memandang kita tidak kuat menghadapi fitnah-fitnah yang berikutnya, sehingga Allah wafatkan kita ketika bencana-bencana besar itu terjadi. Nah, diwafatkan ketika bencana terjadi bukan berarti kita termasuk yang diazab, ya, dengan syarat kita memang benar-benar sudah bertaubat, beramal soleh, beriman yang benar, ya kan, sehingga kita meninggal karena Allah memandang kita lebih baik meninggal sebelum menghadapi fitnah-fitnah yang lebih besar lagi. Apapun yang Allah takdirkan buat kita, hijrahkah, menghadapi dajjalkah, atau wafat ketika bencana terjadi, yang paling penting adalah semoga kita semua diberikan Allah izin untuk husnul khatimah, sehingga kita semua yang saling mencinta karena Allah ini dikumpulkan kembali di tempat yang Allah ridhoi, Allah rahmati, yaitu jannah, ya, bersama-sama ya anak istri kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, ya. Demikian barangkali saya Iksan Tanjung menyampaikan pesan ini, ya. Dan saya secara pribadi juga menyampaikan mohon maaf kepada semua atas ucapan saya, ya, dakwah saya selama ini yang mungkin kadang-kadang dirasa tidak pas, ya kan. Yang jelas, wa ma uridu illal islah mastata'tu, yang aku inginkan tidak lain adalah islah, memberikan kebaikan-kebaikan sejauh kemampuanku. Dan juga demikian sebaliknya, saya memaafkan saudara-saudara sekalian atas apapun kekurangan yang saudara-saudara tampilkan nanti. Marilah kita saling memaafkan supaya kita tidak perlu berurusan di kontoroh nanti sebelum masuk surga, ya, karena memang dari dunia ini kita sudah saling membersihkan hati satu sama lain. Demikianlah, uhibbukum fillah. Ya Allah, segera angkatlah wabah coronavirus ini dari muka bumi sehingga kami dapat beribadah, ya, dengan cara ibadah yang semestinya di masjid-masjid Engkau, di rumah-rumah Engkau, ya, dan juga di bulan Ramadan ini. Demikianlah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra yas'alukan nasu 'anil sa'ah. Qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Saudaraku kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Tampaknya kita selaku hamba Allah harus benar-benar meningkatkan semangat kita untuk taubatan nasuha, semangat kita untuk beriman dan beramal saleh. Karena alam sudah semakin memberikan isyarat-isyarat yang menguat bahwasanya tanda-tanda besar alamatul kubra semakin mendekat. Ya. Kita dalam waktu bersamaan hari ini atau saat-saat ini mendengar kabar bahwa 4 gunung di wilayah Sumatera dan Jawa, yaitu Gunung Merapi, Gunung Semeru, kemudian Gunung Anak Krakatau, dan gunung satu lagi itu sekaligus sedang erupsi. Ya. Kemudian peristiwa yang juga perlu mendapat perhatian bersama kita adalah peristiwa di mana tengah malam dini hari tadi malam, yaitu hari Sabtu tanggal 11 bulan April 2020 antara pukul 2 dini hari hingga pukul 2.30 dini hari, banyak laporan dari netizen khususnya di wilayah Depok, sebahagian Depok dan Jakarta Selatan, yang mendengar suara dentuman tidak jelas asal muasalnya dari mana. Yang jelas ada kabar bahwa pihak lembaga yang mengamati permasalahan gempa dan juga erupsi gunung mengatakan bahwa suara dentuman itu bukan terkait dengan erupsi, sehingga kita tidak tahu ini suara apa. Tetapi kita sebagai hamba Allah yang beriman, apalagi yang peduli dengan tanda-tanda akhir zaman, jelas harus memandang ini sebagai peristiwa yang bukan biasa. Tidak bermaksud menakut-nakuti, tetapi kita harus benar-benar menjadi umat yang antisipatif, ya. Karenanya tidak pernah ada kata rugi untuk melakukan taubat, ya. Maka kembali kami mengingatkan agar mari kita sama-sama bertaubat, kita akui kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Bahkan kalau perlu, kita di dalam keluarga masing-masing sudah saling memaafkan, ya, karena kita tidak tahu peristiwa-peristiwa apa yang akan datang dalam waktu dekat ini. Ya, belum lagi ada juga laporan bahwasanya ionosfer wilayah di timur dan di barat, yaitu mencakup Indonesia dan mencakup Amerika Utara, Amerika Selatan, sudah dalam petanya itu warna hitam dan biru tua itu sudah semakin menguat di dua wilayah ini, timur dan barat. Sementara dalam kitab ensiklopedia akhir zaman karya monumental Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, beliau tidak memastikan bahwasanya duhan itu terjadi sebelum pemenaman di timur dan di barat. Dia mengatakan bisa dua kemungkinan. Bisa duhan terlebih dahulu baru pemenaman di timur dan di barat. Bisa juga pemenaman di timur dan di barat mendahului duhan. Manapun yang terjadi yang lebih dahulu, yang jelas ini semua bencana-bencana besar yang kita sudah kaji dalam ilmu akhir zaman, yang akan menyebabkan perubahan dunia secara drastis, apalagi diiringi dengan shutdown of modern technology. Ya, kita akan menghadapi kondisi dunia yang benar-benar mengalami chaos luar biasa jika bersamaan terjadinya duhan, kabut asap 40 hari 40 malam menyelimuti planet kita ini, kemudian juga pembenaman bumi di timur dan di barat sehingga peta geografi dunia mengalami reduksi besar-besaran karena wilayah timur banyak yang terbenam, wilayah barat banyak yang terbenam. Nah, sementara teknologi canggih sudah macet, ya, sudah tidak berfungsi lagi. Maka saudaraku rahimakumullah, sebagai seorang mukmin, saya berkewajiban untuk mengingatkan kita semua. Mari sekali lagi, mari kita bertaubat, mari kita saling memaafkan satu sama lain. Ya, kita tidak tahu apakah Ramadan ini benar-benar terjadi duhan. Ya, tetapi yang jelas, kalau kita kaitkan dengan fenomena sosial, juga sedang dahsyat sekali kondisi dunia hari ini. Kita semua mengalami kondisi di mana kita terpenjara di rumah kita masing-masing, ya, karena memang tuntutannya demikian, setidak-tidaknya begitulah yang diarahkan oleh lembaga dunia yang bernama WHO, ya kan. Nah, tetapi yang jelas
kita sekarang ini hidup secara tidak normal sebagaimana biasanya, baik normal dalam artian untuk belajar di sekolah maupun mencari nafkah, ya kan? Bahkan tata cara kita beribadah pun tidak normal sekarang ini. Mudah-mudahan kalaupun benar ini adalah tanda-tanda sudah dekatnya peristiwa-peristiwa besar itu, kita setidak-tidaknya sudah mempersiapkan diri dan keluarga kita. Ya, dan saya juga mengingatkan ya bahwa hanya ada tiga takdir yang sejauh ini kami pandang bisa terjadi. Pertama, jika Allah izinkan kita bisa hijrah sebelum terjadi peristiwa besar itu menuju ke tempat di mana akan munculnya sang pemimpin Al-Mahdi, yaitu di tanah Arab, khususnya di Mekah. Yang kedua, kita tidak sempat hijrah tetapi kita diselamatkan Allah, yakni di negeri kita ini, di Indonesia ini, di tempat yang lebih tinggi, di perbukitan atau gunung. Cuman itu akibatnya kita akan terisolasi, tidak bergabung dengan Al-Mahdi, tetapi kita harus menghadapi Dajjal, fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman. Sementara yang ketiga adalah barangkali Allah memandang kita tidak kuat menghadapi fitnah-fitnah yang berikutnya, sehingga Allah wafatkan kita ketika bencana-bencana besar itu terjadi. Nah, diwafatkan ketika bencana terjadi bukan berarti kita termasuk yang diazab, ya, dengan syarat kita memang benar-benar sudah bertaubat, beramal soleh, beriman yang benar, ya kan, sehingga kita meninggal karena Allah memandang kita lebih baik meninggal sebelum menghadapi fitnah-fitnah yang lebih besar lagi. Apapun yang Allah takdirkan buat kita, hijrahkah, menghadapi dajjalkah, atau wafat ketika bencana terjadi, yang paling penting adalah semoga kita semua diberikan Allah izin untuk husnul khatimah, sehingga kita semua yang saling mencinta karena Allah ini dikumpulkan kembali di tempat yang Allah ridhoi, Allah rahmati, yaitu jannah, ya, bersama-sama ya anak istri kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita. Ya, demikian barangkali saya Iksan Tanjung menyampaikan pesan ini, ya. Dan saya secara pribadi juga menyampaikan mohon maaf kepada semua atas ucapan saya, ya, dakwah saya selama ini yang mungkin kadang-kadang dirasa tidak pas, ya kan. Yang jelas, wa ma uridu illal islah mastata'tu, yang aku inginkan tidak lain adalah islah, memberikan kebaikan-kebaikan sejauh kemampuanku. Dan juga demikian sebaliknya, saya memaafkan saudara-saudara sekalian atas apapun kekurangan yang saudara-saudara tampilkan nanti. Marilah kita saling memaafkan supaya kita tidak perlu berurusan di kontorah nanti sebelum masuk surga, ya, karena memang dari dunia ini kita sudah saling membersihkan hati satu sama lain. Demikianlah, uhibbukum fillah. Ya Allah, segera angkatlah wabah coronavirus ini dari muka bumi sehingga kami dapat beribadah, ya, dengan cara ibadah yang semestinya di masjid-masjid Engkau, di rumah-rumah Engkau, ya, dan juga di bulan Ramadan ini. Demikianlah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ba'da uzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi ayatin ukhra yas'alukan nasu 'anil sa'ah. Qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Saudaraku kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Tampaknya kita selaku hamba Allah harus benar-benar meningkatkan semangat kita untuk taubatan nasuha, semangat kita untuk beriman dan beramal saleh. Karena alam sudah semakin memberikan isyarat-isyarat yang menguat bahwasanya tanda-tanda besar alamatul kubra semakin mendekat. Ya. Kita dalam waktu bersamaan hari ini atau saat-saat ini mendengar kabar bahwa 4 gunung di wilayah Sumatera dan Jawa, yaitu Gunung Merapi, Gunung Semeru, kemudian Gunung Anak Krakatau, dan gunung satu lagi itu sekaligus sedang erupsi. Ya. Kemudian peristiwa yang juga perlu mendapat perhatian bersama kita adalah peristiwa di mana tengah malam dini hari tadi malam, yaitu hari Sabtu tanggal 11 bulan April 2020 antara pukul 2 dini hari hingga pukul 2.30 dini hari, banyak laporan dari netizen khususnya di wilayah Depok, sebahagian Depok dan Jakarta Selatan, yang mendengar suara dentuman tidak jelas asal-muasalnya dari mana. Yang jelas ada kabar bahwa pihak lembaga yang mengamati permasalahan gempa dan juga erupsi gunung mengatakan bahwa suara dentuman itu bukan terkait dengan erupsi. Sehingga kita tidak tahu ini suara apa. Tetapi kita sebagai hamba Allah yang beriman, apalagi yang peduli dengan tanda-tanda akhir zaman, jelas harus memandang ini sebagai peristiwa yang bukan biasa. Tidak bermaksud menakut-nakuti, tetapi kita harus benar-benar menjadi umat yang antisipatif, ya. Karenanya tidak pernah ada kata rugi untuk melakukan taubat, ya. Maka kembali kami mengingatkan agar mari kita sama-sama bertaubat, kita akui kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Bahkan kalau perlu, kita di dalam keluarga masing-masing sudah saling memaafkan, ya, karena kita tidak tahu peristiwa-peristiwa apa yang akan datang dalam waktu dekat ini. Ya, belum lagi ada juga laporan bahwasanya ionosfer wilayah di timur dan di barat, yaitu mencakup Indonesia dan mencakup Amerika Utara, Amerika Selatan, sudah dalam petanya itu warna hitam dan biru tua itu sudah semakin menguat di dua wilayah ini, timur dan barat. Sementara dalam kitab ensiklopedia akhir zaman karya monumental Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, beliau tidak memastikan bahwasanya duhan itu terjadi sebelum pemenaman di timur dan di barat. Dia mengatakan bisa dua kemungkinan. Bisa duhan terlebih dahulu baru pemenaman di timur dan di barat. Bisa juga pemenaman di timur dan di barat mendahului duhan. Manapun yang terjadi yang lebih dahulu, yang jelas ini semua bencana-bencana besar yang kita sudah kaji dalam ilmu akhir zaman, yang akan menyebabkan perubahan dunia secara drastis, apalagi diiringi dengan shutdown of modern technology. Ya, kita akan menghadapi kondisi dunia yang benar-benar mengalami chaos luar biasa jika bersamaan terjadinya duhan, kabut asap 40 hari 40 malam menyelimuti planet kita ini, kemudian juga pembenaman bumi di timur dan di barat sehingga peta geografi dunia mengalami reduksi besar-besaran karena wilayah timur banyak yang terbenam, wilayah barat banyak yang terbenam. Nah, sementara teknologi canggih sudah macet, ya, sudah tidak berfungsi lagi. Maka saudaraku rahimakumullah, sebagai seorang mukmin, saya berkewajiban untuk mengingatkan kita semua. Mari sekali lagi, mari kita bertaubat, mari kita saling memaafkan satu sama lain. Ya, kita tidak tahu apakah Ramadan ini benar-benar terjadi duhan. Ya, tetapi yang jelas, kalau kita kaitkan dengan fenomena sosial, juga sedang dahsyat sekali kondisi dunia hari ini. Kita semua mengalami kondisi di mana kita terpenjara di rumah kita masing-masing, ya, karena memang tuntutannya demikian, setidak-tidaknya begitulah yang diarahkan oleh lembaga dunia yang bernama WHO, ya kan. Nah, tetapi yang jelas
kita sekarang ini hidup secara tidak normal sebagaimana biasanya, baik normal dalam artian untuk belajar di sekolah maupun mencari nafkah, ya kan? Bahkan tata cara kita beribadah pun tidak normal sekarang ini. Mudah-mudahan kalaupun benar ini adalah tanda-tanda sudah dekatnya peristiwa-peristiwa besar itu, kita setidak-tidaknya sudah mempersiapkan diri dan keluarga kita. Ya, dan saya juga mengingatkan ya bahwa hanya ada tiga takdir yang sejauh ini kami pandang bisa terjadi. Pertama, jika Allah izinkan kita bisa hijrah sebelum terjadi peristiwa besar itu menuju ke tempat di mana akan munculnya sang pemimpin Al-Mahdi, yaitu di tanah Arab, khususnya di Mekah. Yang kedua, kita tidak sempat hijrah tetapi kita diselamatkan Allah, yakni di negeri kita ini, di Indonesia ini, di tempat yang lebih tinggi, di perbukitan atau gunung. Cuman itu akibatnya kita akan terisolasi, tidak bergabung dengan Al-Mahdi, tetapi kita harus menghadapi Dajjal, fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman. Sementara yang ketiga adalah barangkali Allah memandang kita tidak kuat menghadapi fitnah-fitnah yang berikutnya, sehingga Allah wafatkan kita ketika bencana-bencana besar itu terjadi. Nah, diwafatkan ketika bencana terjadi bukan berarti kita termasuk yang diazab, ya, dengan syarat kita memang benar-benar sudah bertaubat, beramal soleh, beriman yang benar, ya kan, sehingga kita meninggal karena Allah memandang kita lebih baik meninggal sebelum menghadapi fitnah-fitnah yang lebih besar lagi. Apapun yang Allah takdirkan buat kita, hijrahkah, menghadapi dajjalkah, atau wafat ketika bencana terjadi, yang paling penting adalah semoga kita semua diberikan Allah izin untuk husnul khatimah, sehingga kita semua yang saling mencinta karena Allah ini dikumpulkan kembali di tempat yang Allah ridhoi, Allah rahmati, yaitu jannah, ya, bersama-sama ya anak istri kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita. Ya, demikian barangkali saya Ihsan Tanjung menyampaikan pesan ini, ya. Dan saya secara pribadi juga menyampaikan mohon maaf kepada semua atas ucapan saya, ya, dakwah saya selama ini yang mungkin kadang-kadang dirasa tidak pas, ya kan. Yang jelas, wa ma uridu illal islah mastata'tu, yang aku inginkan tidak lain adalah islah, memberikan kebaikan-kebaikan sejauh kemampuanku. Dan juga demikian sebaliknya, saya memaafkan saudara-saudara sekalian atas apapun kekurangan yang saudara-saudara tampilkan nanti. Marilah kita saling memaafkan supaya kita tidak perlu berurusan di kontorah nanti sebelum masuk surga, ya, karena memang dari dunia ini kita sudah saling membersihkan hati satu sama lain. Demikianlah, uhibbukum fillah. Ya Allah, segera angkatlah wabah coronavirus ini dari muka bumi sehingga kami dapat beribadah, ya, dengan cara ibadah yang semestinya di masjid-masjid Engkau, di rumah-rumah Engkau, ya, dan juga di bulan Ramadan ini. Demikianlah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.